dalam tinjauan perbaikan jalan gandus yang dilakukan PJS Wali Kota Palembang Ahmad Najib, dari total 3 km jalan yang rusak di wilayah gandus, baru 900 meter jalan yang telah selesai diperbaiki. Ahmad Najib meminta 1 km jalan dapat segera dituntaskan pengerjaannya sebelum Hari Raya Idul Fitri, mengingat akses jalan ini sangat dibutuhkan warga untuk beraktivitas. Nah, hari ini dan sudah dimulai sudah beberapa saat yang lalu, sejak dari akhir Maret yang lalu, ini kita 900 meter ya. Nah, dalam arti ini bagaimana percepatannya, saya mengecek hari ini untuk percepatannya supaya nanti lalu lintas di gandus ini bisa lancar. Kepala Dinas Pengerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang, Ahmad Bastari, menambahkan panjang keseluruhan jalan akses gandus ini 4 km dengan 3 km jalan mengalami kerusakan. Saat ini perbaikan baru selesai mencapai 1 km. Sementara untuk perbaikan jalan ini, PU menetapkan standar ketebalan pondasi 10 cm dengan ketebalan beton 28 cm. Ditargetkan perbaikan 4 km jalan gandus ini akan segera selesai pada 2019. Kadir-kadir ini 2019 akan mulus karena kita menggunakan standar yang ditetapkan oleh PU, yaitu pondasinya tebal 10 cm dan ketebalan betonnya 28 cm, total 38 cm dan dengan pembersihan. Tanggapan kita bagus atau tidak? Cuman yang menjadi keluhan kami, debu ini, masalah debu ini. Kan di dalam banyak apa? Tim Liputan Sriwijaya TV.